why do I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama, ada kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini sedang menonton drama Korea kesukaannya, yaitu Dr. Kim. Di sini Dr. Kim adalah sosok dokter yang sangat santun, pendiam tapi tegas. Dan di saat operasi pun Dr. Kim selalu menenangkan timnya agar bekerja profesional. Karena kehebatan Dr. Kim banyak sekali nih yang ingin menjatuhkannya, namun usaha tersebut selalu gagal. Sikap inilah yang membuat Ayu Ting Ting terpesona dengan film Dr. Kim ini. Wah, ada-ada aja ya. Filmnya sangat seru nih pemirsa dan juga epic. Sahabat semua yang di rumah gak ada kegiatan, boleh juga ditonton kayak Ayu Ting Ting. Wah, seru banget pastinya. Bagi sahabat semua yang senang dengan drama Korea, pastinya abad juga menyukai ini peran yang diperankan oleh Dr. Kim tersebut. Dan selain ada informasi ya, kegiatan Ayu Ting Ting bagi ini yang sedang menonton drama Korea, di sini juga ada informasi terbaru di mana Ayu dan juga Kiki serta sahabat yang lainnya sedang melaksanakan buka bersama. Buka bersama yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting bersama dengan Wendy dan juga Andre Taulani, Kiki Saputri, dan tak lupa juga di sini ada yang sangat cantik, Ibu Ati. Di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan, alhamdulillah kita bukber with Ibu Ati, thank you Ibu for coming to Paus Buka, so happy kita. Begitu tulis Ayu di akun Instagramnya. Untung saja unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Ada Kiki yang mengirimkan emotik love, liau liut brebes, liut story, dan juga Ina Aigun. Dan masih banyak lagi komentar dari sahabat yang tak bisa bibit sebutkan satu per satu. Sehat selalu untuk Ayu dan juga tim, semoga selalu kompak, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ada Bunda Ayu Ting Ting yang sedang bukber bersama juga dengan sang keluarga. Happy milad kakek Joko, panjang umur, sehat selalu ya kakek Joko. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga harta yang berlimpah. Happy milad kakek, panjang umur, sehat selalu, doa terbaik buat kakek ya, amin. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Yang pada kesempatan kali ini Mom Aiting sedang melakukan buka bersama dengan keluarga sekaligus merayakan ulang tahun dari kakek Joko. Salah satu kerabat Ayu Ting Ting, boleh dibilang kakek Ayu Ting Ting nih. Wah, kan bersama dan juga jalinan silaturahmi yang Mom Aiting lakukan selalu membuat keluarga happy nih. Tak lupa juga di sini ada Ikis, Nanda, dan juga ada Kak Syifa. Mereka bersama-sama nih lagi buka bersama. Sehat selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting yang selalu happy. Itu yang kita lihat, Ayu tak hadir di sini karena sedang melakukan buka puasa bersama juga dengan timnya, yaitu Wendy dan juga Pak Andre. Di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang siang ini juga akan hadir menemani kita semua di acara Brownies TV yang pastinya keren, membuat kita semua tertawa terus nih. Hari ini akan ada bintang tamu yang super spesial. Keluarga The Hakim akan hadir di Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya keluarga The Hakim, hari ini akan ada bintang tamu yang super spesial, bapak penjual yang memakai kursi roda nih pemirsa. Dan tak hanya itu, di sini yang menjadi sorotan penampilan Ayu Ting Ting yang menirukan vokalis Reza, Arza Artamalvia, di sini juga hadir memberikan kebahagiaan untuk kita semua di acara Paus Buka Trans 7. Ayu Ting Ting selalu happy membawakan setiap perannya.
Dan tak salah jika Ayu Dayu memenangkan kompetisi sebagai artis komedian terfavorit karena gayanya selalu membuat kita happy. Selain ada kegiatan Ayu Ting Ting di acara pas buka, di sini juga Ayu Ting Ting menemani kita semua di acara Lapor Pa bersama Wendy, Andre Taulani Gombloho, dan juga sahabat yang lainnya. Untuk sahabat, jangan lupa saksikan terus kegiatan Ayu Ting Ting setiap harinya. Dari pagi hingga malam hari kita selalu disuguhkan tawa canda Ayu Ting Ting. Meskipun kita tahu Ayu Ting Ting selalu melakukan pekerjaannya dengan profesional, masih saja banyak yang tidak suka dan masih banyak lagi yang selalu nyinyir. Dan kita doakan semoga Ayu selalu sehat, selalu bisa menghadapi apapun masalah yang sedang terjadi. Pokoknya the best banget untuk Ayu, sehat selalu dan semoga selalu kompak dengan timnya. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin rangkum untuk sahabat semua saksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Never at home. Need to be strong. Every breath holds. 'Cause I can't move.